semuanya. Jadi hari ini kami mau ke pemandian kolam Wakjowo. Daerahnya itu di Jalan Namu Ukur. Di mana tadi? Jalan apa? Jalannya itu di Jalan Namu Terasi. Jadi perjalanannya menuju ke kolamnya itu kayak gini. Ya, dikelilingi sama kebun-kebun kayak gini. Ada pohon jagung, pohon cabe. Jadi kayak gini ya. Ini kita mau menuju ke kolamnya, kolam pemandian Wakjowo. Jadi nanti kita bisa lihat gimana sih kolamnya. Oke, dan kita bakal wawancarai orang yang ada di sana atau pengelolanya kalau ada. Ini ibu yang punya. Ibu siapa namanya, Bu? Titipan Allah. Iya, ya kan ibu yang ini yang manfaatin ya kan. Bisa jadi ini nih, bisa jadi besar. Apa Bu namanya? Kolam Wakjowo. Kolam Wakjowo. Kolam Wakjowo. Berarti orang Jawa. Ya kan ibu orang Jawa kan. Enggak jauh pun kalau keluar ke ini. Ibaratnya ke pasar. Enggak jauh. Soalnya kan Kalau Marelan. Sampai ini ibunya apa? Makan. Oh, ada di sini. 15 orang tuh. Pakai ini, apa? Buat tenda. Buat tenda. Nanti aku bikin sentir-sentir itu lah. Oh, obor-obor gitu. Nanti orang tuh main kok itu diisi. Main poli air orang tuh di situ. Oh, itu bawah itu ya? Kok di sini. Oh, kan? Itu. Itu dikuras atau dibersihkan? Dikuras. Bersihkan. Oh, dibersihkan. Oh. Biasanya pakai mesin air. Biar pasir nanti kesana, semuanya udah dibersih. Udah apa? Biru kali. Berarti ada mesinnya juga ya? Kami berikan mesin air sendiri. Nampak kan airnya? Kan, nanti kalau orang kecewa. Dulu udah yang kerja, di sewa lagi. Warnanya pun ini sih, hijau. Biru, nanti biru tuh. Oh iya? Di atas kan udah mulai biru tuh. Oh gak nanya? Di atas kan udah mulai biru. Oh iya, itu ada yang kita kira. Ada kan ini halir. Di sini banyak orang bikin apa lo? Iya betul biru. Pantes suka orang itu ya kan? Itu tuh sama. Oh jatuh ya? Enggak kok jatuh. Turun aja kalian ke bawah. Oh boleh Bu? Boleh turun aja. Turun kami nih Bu? Ya turun aja. Ambil video. Ini ke kiri nih terus. Pak mana orang tuh mandi? Ya ya. Asal enggak ini aja orang itu ya kan? Enggak. Emang enggak. Kamu pakai celana enggak? Oh iya, lihat itu bendungan. Itu bendungan ya, Bu? Berarti ya, itu dibuat sendiri ya, Bu? Hah? Dibuat sendiri? Nggak lupa kan orangnya. Oh iya ya. Oh, ini turun ke sana bisa? Bisa. Bisa, oh, kita lihat dari sini, Dek. Itu siapa yang masang, Bu? Orang Medan. Berarti orang yang udah pernah kemari ya? Ini orang goes, yang kemari, dong. Oh, orang goes ya? Oh, orang iya. goes. Kemari semua. Family Trabas Medan. Ayo, ke bawah nih, Bu. Ya, ke bawah aja dulu. Kamu mau ke sungai apa? Pinggir orang tuh pakai apa kok? Dari sana aja kamu ke sungai. Ya, sungainya kan jadi musolah ya. Oh. Kalau ruang ganti ada, Bu? Mbak datang. Oh, di sana ya. Wow. Lihat ya, Bu. Ini apa ini? Oh, ini bisa tempat ganti baju juga nih sebenarnya nih. Tapi pakai senter HP, bantal senter HP. Kemari. Nah itu di sana pondoknya ada 5, kelihatan kan jelas. Nah di sana ada 5. Kita ada di sini aja yuk. Hati-hati ya, lihat bawah. Nah ini dia aliran airnya. Kelihatan kan airnya itu dari sana. Ini dialirin juga. Ada yang teristimewa, yang terindah, dan nomor 1. Indah dan nomor 1. Nah ini dia. Iya, airnya jernih. Jernih, beneran. Ini berarti dalam nih. Iya, dalam. Makanya tadi ibu yang punya tadi, ibu itu bilang kalau misalnya airnya tinggi, dia bakal kasih tahu dulu bagian sana airnya tinggi. Jadi kita bisa hati-hati. Gitu. Nah ini dia. Ini dibuat sendiri. Buat sendiri, nggak nyangka kan? Kakak nggak nyangka loh. Ini karena baru dikuras ya guys, jadi dia kosong. Tapi kakak bayangin kalau ini ada isinya, pasti dalam. Dalam. Dalam, dalam kali. Nah, yang nggak nyangkanya ternyata di sini dikhususkan ruang sholat. Nggak nyangka loh, pondoknya
baru ada 5 dan di sini udah ada ruang sholat nih, lihat ini. Dan jujur ruang sholatnya besar dan bersih banget. Gak nyangka ternyata ada ruang sholatnya kayak gini. Jadi kita itu kalau awas itu. Jadi kita itu kalau di sini nggak perlu mikirin lagi. Oh, kalau azan mungkin nggak kedengeran karena emang di bagian tempat yang kayak gini. Tapi kan itu kita bisa ada handphone, bisa lihat jam. Tapi the best. Jadi kalian kalau mau berkunjung kemari silahkan. Dan kita bakal lihat orang yang lagi mandi-mandi, ayo. Ayo ini ya. Ini ada yang jernih. Iya, sumpah sih, pasti jernih. Ayo, kita bakal grebe orang yang lagi mandi. Apakah mereka? Tapi semoga mereka bisa kita liatin ya. Nah, itu lihat itu. Wih, jernih. Bisa yuk. Kami ini. Oke. Ih. Asli sih beneran. Oh my god. Jujur sih ini dengernya aja seger. Nih, lihat. Di sana itu udah bagian atas tempat parkir kereta kita tadi. Emang masih asli dan sawitnya masih seger-seger. Ayo, lihat nih. Astaga, warnanya biru. Wow. Ayo, bisa kan? Bisa kan? Wih. Berarti ini air terjunnya. Kalau dilihat itu sekitar ini ya, aslinya bagus. Oke, semua. Ya. Yeah.
Nah, ini ada aliran lagi di bagian sini. Oh, dalam sini. Ya ini Wedi. Aku aja kayak dingin gitu loh. Tapi karena di sini lagi laki-laki semua. Ya, itu aliran airnya. Iya, air mata. Oh, air mata kesedihan kata ibunya. Air mata kebahagiaan kata ibu. Iya, pakai dong. Jadi bisa. Apa bu? Mana bu? Pelangga. Kamu jamnya kan? Mana lek? Kamu tamu gimana pak? Udah jelas kok. Hah? Udah jelas. Ada buset karena dia jangan salim deh. Iya, tadi biru memang. Mana biru ini? Ya udah dilihat. Sudah jalan aja. Gimana? Gimana, Bang, Bang? Apanya? Gimana? Aduh, mandi di sini pendapatnya. Coba gimana, Bang? Rasanya mandi di sini? Enak. Enak. Recommended berarti ya? Kamera ngomongnya. Iya, enak. Gimana? Recommended. Apa? Iya, rekomendasi. Gimana Om? Gimana Bang? Dingin lah airnya. Dingin airnya terus? Masuknya murah. Masuknya murah. Berapa Bang masuknya tadi? 5.000. Masuknya cuma 5.000. Boleh utang. Boleh utang. Jangan utang lah Bang, 5.000. Ini dengan nama siapa pengunjungnya? Rudi. Bang Rudi. Nih, Bang Bleber. Bleber. Oke, segini dulu review kita tentang kolam Wak Jowo. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian orang Binjai atau orang Medan, orang Langkat, orang Sabat, Bumit, orang yang di sekitar Sumatera Utara ya. Tepatnya di mana ini, Mas? Ini jalan apa? Tanah Seribu. Mangut Rasi. Nah, kalian bisa kunjungin kolam di sini. Recommended. The best. Ibu udah sesit ya? Cucu ibu udah 7. Oh iya? Si muda loh. Masih muda ibu. Udah tua. Berarti dia bisa jadi promosi juga di sini. Karena ibu jual jamu 30 tahun. Jamu? Oh, pantas lah awet muda. Banyak kali dari cucunya ibu ini. Satu anak 5. Yang mana ini anaknya? Dua. Abang bayi, ojo kaget. Wih, tidak. Berarti ini cucu yang berapa? Ini, nomor 2. Oh, cucu kedua. Oh, berarti kecil. Kecil. Nah, yang besar, kelas 1. Ini mau sekolah. Yang paling bayi ada masih an, belum ada 1 bulan. Pantes lah, jauh-jauh, mau lihat muda ibu ini. Cucunya 7, coba. Ya, aku tadi nenek. Dengan siapa? Ya, aku udah tadi anak Mari. Iya, kau jaga anak Umari. Is. Anak Umari kan perempuan sendiri, cewek. Kalian kan berlima. Jadi, itu nanti besar. Gak usah di zoom. Kok di zoom, keluarin lagi. Kalau kalian mau kemari. Gimana, aku tanya lagi. Kalau di sharenya, kan pagi. Pagi ya?
karena di situ ada taruh aja di koin situ di dalam kolam nampak. Gibran yang pertandingannya ternyata ternyata airnya itu dibuat sendiri ya Bu. Bukan airnya mata air. Gak nyambung. Iya takjub gitu loh. Mata air. Ini pH-nya di atas aqua. Jadi tadi kan bolsur mari kan kan pulang kan. Guys, kan iya ini kan udah jam berapa kan? Ya. Makanya Bu aja kaget kan. Jadi Cava kita ke ini dulu yuk kata dia. Mandi-mandi katanya. Deket lagi kata dia gitu kan. Oh ya ya udah karena ini udah deket lagi. Jadi kan isi minyak kan pikir jauh. Astaga. Sampai isi minyak di situ kan. Terus tanya sama abang itu, abang itu nanya, "Mana kalian deh nanya sama ini kan?" Dia enggak tahu, enggak tahu. Terus aku tanya sama abang itu, "Bang, ada pemandi di dalam?" Ada katanya. Tapi emang masih tersembunyi lokasi plan. Iya, tempatnya belum memadai. Itu ya karena kok udah banyak yang tahu pasti banyak yang datang. Kalau hari Minggu, waktu kami pertama buka, ini penuh nih padat ini dari sana nih. Kok tahu orang pernah buka? Ya, namanya media sosial ini. Oh iya, media sosial kan. Ini deh, kawan dari kawan-kawan yang kelawan. Pan pali. Ini biasanya. Nah, tuh. Itu lompat orang itu di bawah. Astaga enggak nyangka. Kesitu kita lihat ya. Itu sungai-sungai pun jernih ya, loh. Itu kan sungainya. Iya. Dari sini aja kan itu ada bawah sini. Oh, di sini bisa. Dari pinggir sini ke sini ya. Apa tuh namanya, Bu? Pondoknya di sini ada berapa? 1 2 3 4. Oh, cuma yang ini aja. Itu musala. Oh, sana ada musala. Kalau ada yang udah mau sholat kan iya. Bingung ibu utamakan dulu mau sholat dulu kenapa anak-anak dari pondok pesantrennya ada datang iya ya rame-rame ya kan semalam itu pernah ulama dari Medan di mau mobil mari bakar-bakar dulu sholat-sholat di sini kita kan udah utama berarti yang nginep udah deh ibu kami nggak ada ngekem itu udah ibu udah berapa lama ini berarti ini jadi sendo wawancara jalan 3 tahun apa jadi tahu oh udah jalan 3 tahun berarti kita baru tahu iya kita yang baru tahu oh orang mana-mana udah tahu nih kok lombang iya anak-anak itu kan di mana nanti tadi sampai aku bilang kan kalian nipu ini nggak nyangka ternyata nanti kita lihat airnya ya ini pemandian tersembunyi iya pemandian tersembunyi ibu siapa namanya ibu Ana jadi Bu Ana ini yang ngelola pemandian kolam Wak Jowo berarti orang Jowo ibu kan bapak kalau ibu orang Batak. Oh, ibu Batak? Marga apa? Mandailing. Sama lah. Oh, harahap. Ya udahlah. Sama. Tapi karena biasa, apa jadi kayak... Kami... Pasti bisa bahasa Jawa ibu anak. Bisa. Karena... Gimana ya? Lingkungannya Jawa. Karo. Kok bisa bahasa Karo? Kalau orang itu ngomong Karo, ibu ya tau lah. Oh iya lah. Apalagi ibu, tadi jual jamu katanya kan? Jual jamu ibu kelele kayak bulura. Bulura bengkala. Apa kesah-kesu orang ibu udah tahu? Iya. Ada orang curhat, bu, pak, gini, wak, suamiku begini, anakku terus sakit begini, di sini ya? Sakitnya di sini. Ibu sakitnya di samping, bang, kantong, ketawa. Berarti, kalau sembuh kan minum apa? Kunyit asem. Kunyit asem itu apa? Bukan kunyit yang kuning itu? Ya, kunyit. Induknya kalau ada, tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri kalau mau. Kasih gula merah, ren. Oke. Okay. Kunyit induknya. Kasih garam, kasih. Jawa, tumbuk kasih air panas. Habis itu di peras, disaring. Ya mau diparut, mau diapain? Kalau enggak dimasak, bisa. Ya. Diparut, masak kasih tadi? Gula merah asam Jawa. Apa tadi? Gula aren. Gula aren, kunyit. Kunyit kuning bisa. Ya memang kunyit yang kuning mana ada yang hijau. Oh, kunyit induk itu. Kunyit induk itu berwarna putih. Bukan itu induk kunyit. Apa kunyit putih lah beda lah. Oh, beda. Ya kunyit biasa apa kan? Ya kunyit biasa. Kunyit biasa gula aren. Asam Jawa, jeruk nipis. Soalnya sih jeruk nipis lagi. Udah jeruk asam Jawa. Asam Jawa 3 aja. Untuk ngatasin sembuhnya. Ibu dulu lah ngadem kayak ngadem ini. Heeh. Wah, ya, minumnya jamu kan? Mulai sungguh kedak. Orang lagi minum jamu tiap hari enggak akan sembuh. Iya, berarti ini masih sampai sekarang. Ada anak buat aja. Oh, untuk anak yang enggak keliling lagi ya. Enggak, capek itu. Tapi ibu kalau aku udah betul. Kalau apa buat aja enggak nyangka cucunya 7. Per bulan per botol kami jual kadang. Itu asam. Hah? Jamunya asam lah ya. Kalau kunyit sirih majapani, ya kalau mau kasih asam asamnya yang banyak-banyak. Bukan yang untuk sembuh tadi itu. Kita kasih kunyit asam sirih. Asam berarti kunyit asam aja, tapi kalau darahnya rendah, heeh. Kunyit sirih enggak apa-apa. Kalau darahnya rendah jangan. Untuk kan sirih kalau rebus kurang. Iya, daun sirih 2 lembar gitu ya. Sirih hijau, sirih merah. Jadi suka hati lah. Hati.
jamu karena ibu ini udah 7 tahun jual jamu, jadi sekali bisa tanya. Jangan 7 tahun lah, 30 tahun. Ah, 30 jamu. Tahun. Jamunya dari 50 harganya 50 perak satu gelas dari tahun 90. Oh. Naik sepeda. Sangat muda enggak nyangka. Kakak kaget loh ya. Cici 7 pikir ini anak ibu kan enggak tahu belajar apa aja. Santai. Astaga. Anak ibu yang kecil pesantren loh. Oh, berarti udah paling kecil ya? Paling kecil masuk SMP. SMP kelas 1 ini udah mau kelas 2. Pesantren dekat sini. Saluran apa? Lebek. Tuntungan apa? Oh, ter ini tuh apa terkenal namanya dari Eropa. Alumni Abdul Somad kan dari situ. Minggu semalam dia dari situ. Terkenal itu dari Eropa. Hampir Abdul Somad dari situ minggu semalam. Di sini mana? Oh, dari Eropa. Iya tuntungan. Oh iya tuntungan. Tetap bini yang baru ya. Kanan. Bukan mana? Oh. Dari Medan dia jauh dari Tumpang Laki itu kan. Belok kanan kan? Iya. Jadi kita bukan cuma tahu kolam apa namanya? Kolam Bung Jowo, Uak Jowo. Enggak tahu resep buat jamu untuk yang senggugut. Karena awet muda, awet muda gampang. Gampang. Jangan banyak pikiran. Awet muda jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikir, happy aja. Bikin happy. Kalau ada duit happy. Kalau orang enggak mau mikirin tapi kita pikir kok, berarti enggak jangan punya otak. Happy-happy aja lah. Mau apa gini dah happy aja. Jangan terlalu pali hidup ini. Jangan tips awet muda. Jangan dunia mikiri kita. Dunia mikiri kita. Jangan kita mikiri dunia. Ah, gitu. Dunia mikiri kita. Dunia mikiri kita. Ah, jangan kita mikiri dunia. Itu. Capek-capek amat. Tips awet muda. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran. Happy aja. Happy aja. Jangan kita yang mikiri dunia, tapi dunia yang mikiri kita. Sports. Sports of the day. Tapi kalau parkir kereta kan di situ parkir kereta aman ya? Aman ada tukang parkir. Situ depan parkir kereta aman. 2.000 parkir masuk 5.000. Oh iya. Serba murah. Ya ini kan ada yang jaga. Oh ibu kenapa? Oh ibu yang lihat berarti ya. Oh udah sore gini ibu yang lihat nggak bayarnya? Karena sama pengelola yang lain. Jam 5.46 tadi sekitar jam 5:30. Astaga, tadi aku pikir kan bu jam 3 pasti jalan jam 3 nih. Oh, nggak apa-apa lah gitu, ternyata udah jam 5:30 kita kemari. Nanti yang bosan tuh nanti hari minggu lagi nih, sama teman semalam dia kemari hujan. Kenapa dek? Teman-teman juga ya, tadi pun hujan kan bu? Iya tadi jam 9 lah, tapi pagi-pagi punya udah kemari orang nggak biasa. Pagi di sini bukanya jam berapa? Kalau ibu kadang jam 8, kadang undang 7:30 udah ada orang lah. Udah ada orang karena ya? Dari depan wah, udah kalian masuk aja. Iya, itu. Karena emang lolanya sendiri di sini. Jadi jam berapapun pasti dibuka pintunya. Kan kadang dibuka. Orang tua agak malam ya, Bu. Kadang-kadang anak dari pancing. Iya, tapi kalau yang ini pernah ibu. Ada ngecamp. Yang ngecamp itu. Berapa hari orang itu? Dari sore jam 3 sampai besok lagi sore jam 6 baru pulang. 2 hari 1 malam. Ternyata di sini bisa camping juga. Letaknya di mana, Bu? Dekat musala sana. Mana Mas? Memang terserah ya. Tapi kalau yang ini kayak kalau malam-malam yang berbahaya enggak ada, Bu? Enggak. Kayak misalnya apa yang berbahaya sana ular itu enggak ada ya? Oh. Ular kalau kita udah di hutan nih ular enggak tadi kasih harmanya udah. Oh iya memang sih. Mudah-mudahan iya, enggak. Udah ada. Tapi belum pernah jadian ya kan. Udah 3 tahun juga kok. Kada gini-gini. Udah tes uji coba berarti. Uji nyali, itu di sini berani sendiri. Bukan, maksudnya udah dicoba selama 3 tahun, berarti gak ada apa-apa, gak ada kejadian apa-apa. Jadi besar udah, ya, Bu. Kolam yang agak dalam nanti kayak Ibu, sana agak dalam ya, sana dalam. Oh iya, Ibu kasih tahu ya. Kalau untuk bawa anak-anak di sini. Oh, berarti sini, namanya tete. Namanya kolam itu berarti gak ada batunya? Hah? Berarti gak ada batunya di dalam itu? Batu mana? Batu cemana? Iya, di bawah air gitu. Oh, batunya satu-satu gitu ya? Batu kerikil lah, pasir. Berarti maksudnya bisa diberenangin kan? Bisa lah. Bisa, kadang kan kalau sungai kan ada batu, kita gak berenang. Berarti sini bisa. Enggak, ya di sini bisa. Bisa. Gak berenang. Pantes kalau kelompok orang itu. Di sini lulusan orang 3 loh. Satu tentara, polisi. Apa itu, Bu?
orang anak-anak di sini main-mainnya di sini aja. Dari SMA kelas 1 sampai kelas 3. Oh. Berenangnya di sini aja. Berenang sini. Sudah lulus 1-2 orang lah. Satu. Oh, latihan. Orang tuh kan di sini aja, Wak. Aku kan cuma masuk ini. Iya, heeh. Oh, bisa juga. Nah, buktinya ya bukan sama ibu ya di sini. Jadi dia, Wak, alhamdulillah, Wak. Dan diterima. Terima, Wak. Iya. Terus video callan dengan kami sering. Karena mungkin dia ini berenangnya tiap hari bebas kita ke sini. Oh. Karena Wak kan gini. Nanti Wak kami lapar lah. Kayaknya lebih pantas dipanggil ibu, ya kan? Karena masih muda. Pak, kami lapar lah, Pak. Pak, kami masuk kurang banget. Nggak mandi sana. Rame-rame ya? Rame-rame. Orang-orang itu gitu kan. Pak, kurang nggak uang. Kawan gitu ya? Pak, kurang nggak uang kan. Nggak apa-apa, tak. Satu orang udah mandi. Masa kalian mandi kawanmu nggak mau. Ya, mandi kan. Nanti kita lihat ya, ininya apanya. Airnya, kolamnya. Ini. Oh, kalau malam. Ini berenangnya bebas, Bu. Enggak, malam tuh jangan turun lagi gitu enggak. Terserah. Ya, misalnya yang camping itu, yang mandi mandi enggak apa-apa. Oh iya. Orang boleh kadang, gitu. Boleh. Orang itu kadang bawa main poli air lagi di situ. Seru kali ya. Seru untuk main poli air. Nanti orang itu kan bawa kami pasang agak sentil tuh kan, kayak obor tuh kami pasangkan. Itu ketawa-ketawa. Kami di sini pun ya, Pak, gitar lah, Pak, laki. Iya. Kami kan di sini kok ada yang ngeker. Ya ketawa-ketawa sih yang kalau kalian mau pas mau ngetem gitu, terang bawa tenda sendiri. Tenda sendiri pas terang bulan, jangan musim hujan. Ah, jangan musim hujan. Kalau terang bulan kan enak. Iya, iya. Cerah-cerah gitu kan. Cerah-cerah. Kalau pas bulan bulan purnama, kami pas malam purnama, terang bulan itu enak kali di sini. Iya. kelihatan gitu. Kelihatan, mana enak kalau di sini. Kalau di sini pondoknya ada 5. Kalau satu pondok biasanya berapa? Cuma murah 20.000. 20.000. Murah 20.000. Di sini satu, sama coba tunjukin yang bagian sana deh. Nah, 5. Sana. Di bawah ada 5. Sini satu, musolanya ada bagian sana. Nanti kita lihat ya. Apa, iya. Oh, yang itu ya? Oh iya, ada di bagian sana. Udah weh. Gimana, puas? Puas loh. Sekali. Ada yang mau ditanya enggak? Ada gaji Wak ini berapa dah? Oh, ini yang ngelola ya kan? Satu hari bisa dapat berapa, Wak? Gak tentu lah, kita gak tahu. Gak tentu. Tapi kalau sekali banyak bisa ini ya kan, Wak? Pokoknya lah pas beli beres kilo, sisanya beli emas 1 kilo. Wih, amin. Satu hari. Amin. Kelas. Bisa beli emas kan, ya, Wak? Itu kenapa kayak gitu, bukan ada air? Surut lagi surut, ya? Itu, dibersihin loh. Berapa bulan sekali, Wak, dibersih? 2 bulan sekali. Selang apa, dong? Selang itu, pemadam kebakaran. Berarti 2 bulan sekali dibersihin airnya. Lagi. Lagi ini mau pulang enggak? Nanti kalau untuk siapa nih? Ini Gu. Pas aku. Masuk ke Jernia ya. Jernia. Kenapa nih Bu Jernia? Ibu ini mana pulang? Ibu ya tinggal di sini kan? Pulang. Oh, pulang. Bu, rumah Ibu dekat sini berarti? Kita ke arah sana. Oh, keluar dekat sana. Dekat CDI. Jauh kali. Memang ya CDI. Apa CDI? Ya, champion. Yang tahu CDI jangan lupa ya mantap rumah kami. Tapi rumahnya ada ini kan, Bu? Ada yang tempatin? Enggak ada ya? Yang ini? Ada, Kak. Ada. Oh, serem kali. Lain model. Kok namanya udah story biasa? Halo. Udah, yuk belum dong. Iya, dari Pak Bodo. Kamu datang pagi datang mari, Kak. Iya ya, pagi ya. Terus pun kalau pagi dapat view-nya ya. Pagi itu udah diisi. Iya. Minta aja nomor HP ini. Udah pada penuh ya kan, Bu? Iya. Pakai nomor HP Ibu aja, Ibu. Udah ada airnya. Iya. Nengok aja di Instagram kan ada. Oh, udah ada Instagram-nya, Kak. Apa, Kak? Instagram-nya kolam JW. Kolam JW. Di situ ada alamatnya kan? Ada. Cocok tuh. Udah lengkap berarti. Au. Kok bisa sih? Ini parkirannya. Dada dulu weh. Gimana perasaannya terakhir? Senang. Pak bilang. Gimana perasaannya Om? Mulai. Om Eja. Ismail. Apa itu? Jadi kita pulang bareng sama ibunya. Dadah. Ini ditutup ya.
Wak Jawa siapa yang punya Wak Jawa? Jawa suami Ibu. Wak Jawa mantan Ibu ini. Wak Jawa suaminya Ibu ini, jadi namanya Wak Jawa. Enggak, namanya Wak Jawa, nama pengajar. Nanti kalau dibilang kolam tari, kan nanti install kusmin aku tak banyak. Oh iya, gitu oh, iya. Ya. Pakai bahasa Karo gara tiga. Kalau Wak Jawa, sama. Enggak lah. Enggak lah. Kapal bang saudara. Ya benar. Biasanya kalau yang nama pakai itu gitu. Ya udah, sekian dulu.